Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Film kali ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Takumi, anak dari seorang tukang tahu. Ayahnya mengajarkannya menyetir mobil dari kecil, untuk membantunya mengantarkan tahu ke kota seberang. Karena dia memiliki bakat, semakin lama keterampilan Takumi dalam menyetir, sudah menjadi seperti pembalap. Ketika sudah dewasa, dia memiliki teman bernama Itsuki. Seorang teman yang banyak omong, dan selalu membanggakan dirinya. Namun Takumi tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena dia bekerja paruh waktu di pom bensin milik ayah Itsuki. Suatu hari terdapat dua orang pembalap jalanan, yang bernama Ryosuke dan Nakazato, berniat mengalahkan seluruh pembalap gunung di Jepang. Nakazato mencari info mengenai pembalap tercepat di daerah ini, sampai ke pom bensin. Takumi yang tidak tertarik pun, enggan menjawab pertanyaan tersebut. Namun Itsuki tanpa menggunakan otaknya, mengaku-ngaku bahwa dialah pembalap gunung tercepat di sini. Nakazato ingin menantangnya balapan pada malam ini, dari puncak gunung Akina, sampai bawah. Itsuki yang urat malunya sudah putus, menerima tantangan tersebut. Tidak hanya sendiri, dia mengajak Takumi untuk menemaninya. Itsuki memakai seragam balap, seperti pembalap di film-film. Melihat itu, Nakazato dan Ryosuke menyadari bahwa dia hanyalah seorang penipu amatir. Namun, mereka tetap melanjutkan balapan, dan ingin melihat kemampuan dari penipu tersebut. Balapan dimulai, dengan Itsuki yang melaju lebih dulu. Nakazato mengendalikan mobilnya dengan santai, dan tidak terburu-buru. Sedangkan Itsuki, dia menyetir dengan sangat buruk. Berbeda dengan omongannya yang besar, kemampuannya dalam menyetir sangat menyedihkan. Dan benar saja, mobil Itsuki tidak stabil dan menabrak. Selain itu, Takumi yang diantarkan sampai rumah pun, sampai muntah karena tidak kuat. Karena masih tidak puas dengan pertandingan tersebut, Nakazato sekali lagi ingin memacu mobilnya di gunung. Tiba-tiba terdapat sebuah mobil misterius, yang berada di belakangnya. Tidak mau memberikan jalan, Nakazato malah memacu mobilnya lebih kencang. Namun, mobil tersebut terus menempel ketat Nakazato. Bahkan mobil misterius tersebut, mampu melakukan drift dengan sempurna. Dan dengan mudahnya, Nakazato disalipnya. Tanpa disangka, yang menyalipnya hanyalah sebuah mobil tua, sebuah Toyota seri i86. Dan sopir dari mobil tersebut adalah Takumi, yang sedang mengantar tahu. Hari berikutnya, Nakazato kembali mengunjungi pom bensin tersebut. Dia memberitahu, bahwa dia sudah kalah dengan sebuah mobil tua, Toyota i86. Dan di pintu mobilnya, bertuliskan toko tahu Fujiwara, toko tahu milik ayah Takumi. Itsuki langsung menuduh Takumi yang membawa mobil tersebut. Di sana, ayah Itsuki memberitahu bahwa dia mengenal ayah Takumi sejak dulu, yang bernama Bunta Fujiwara. Pada masa mudanya, Bunta adalah seorang pembalap jalanan tercepat di daerah ini. Dan dia mengira, bahwa Buntalah yang mengendarai mobil tersebut. Itsuki yang langsung melihat mobil itu di rumah Takumi, langsung terdiam. Dia menanyakan kebenaran berita tersebut, langsung kepada Bunta, ayah Takumi. Namun, Bunta sama sekali tidak menanggapi omongan dari Itsuki. Selain itu, Ryosuke yang sudah mengetahui rumahnya juga menemui Bunta. Langsung saja, dia menantang Bunta untuk bertanding balap. Dia sudah menyelidiki latar belakang dari Bunta. Pada masa lalunya, dia adalah seorang pembalap jalanan yang paling cepat. Namun karena memilih untuk menikah, karir balapannya berakhir, dan membuka toko tahu. Kehidupannya makin kacau, ketika istrinya meninggalkannya. Mendengar tawaran dari Ryosuke tersebut, Bunta menolaknya. Ketika Takumi selesai bekerja paruh waktu, tak sengaja dia bertemu dengan Natsuki. Seorang teman sekolah, yang juga disukai oleh Takumi. Natsuki mengajaknya untuk jalan-jalan ke pantai, pada hari Minggu. Karena dia ingin menunjukkan pada Takumi, baju renangnya yang paling baru. Dengan muka polosnya, Takumi menyanggupi permintaan dari Natsuki. Sesampainya di rumah, Takumi ingin meminjam mobil ayahnya pada hari Minggu. Namun, ayahnya akan memakai mobil tersebut di hari yang sama.
Takumi pun nampak kecewa, karena tidak bisa meminjam mobil tersebut. Malam harinya, ayah Itsuki mendatangi rumah Bunta. Dia mengajaknya pergi untuk bersenang-senang. Di sana, ayah Itsuki memuji Bunta, karena dia berhasil mengalahkan mobil GTR tempo hari. Walaupun sudah tua, skill mengemudinya tidak menghilang. Namun Bunta menepis kabar tersebut. Dia memberitahukan, bahwa sudah bertahun-tahun dia tidak mengantarkan tahu lagi. Sudah sejak lama, Takumilah yang mengantarkan tahu melewati jalan gunung. Ayah Itsuki makin kaget mendengar perkataan dari Bunta. Ternyata keahlian mengemudinya, sudah diturunkan pada Takumi. Sedangkan anaknya, yaitu Itsuki, menjadi anak yang suka banyak omong dan tidak berguna. Sampai-sampai, dia ingin meminjam mobilnya untuk bertanding ulang di gunung. Kalau tidak diizinkan, struk pembayaran di klub semalam akan ditunjukkan pada ibunya. Mau tidak mau, dia meminta tolong pada Bunta, agar menyuruh Takumi bertanding balap di gunung, agar Itsuki tidak membuat masalah lagi. Bunta menerimanya, namun dengan sebuah syarat. Apabila Takumi menang, dia tidak mau membayar uang tagihan dari klub semalam. Akhirnya Bunta mengizinkan Takumi memakai mobilnya hari Minggu, namun sebelumnya dia harus berangkat bertanding balap di gunung. Takumi menyetujuinya, kemudian Bunta memberikan kunci mobilnya. Waktu yang ditentukan sudah tiba. Itsuki dengan mobil ayahnya, juga sudah di sana. Dan tentu saja, dia hanya menjadi bahan olok-olok semua orang. Yang ditunggu-tunggu sudah datang. Penguasa sebenarnya dari tanjakan gunung tersebut, sebuah mobil I-86, dengan cepat mendatangi mereka. Semua tidak menyangka bahwa Takumi yang mengendarai mobil tersebut, termasuk Itsuki. Waktu balapan sudah dimulai. Dengan cepat, mobil GTR tersebut melaju di depan. Sedangkan Takumi dengan I-86-nya, tertinggal di belakang. Ini karena mobil milik Takumi sudah tua, dan performanya memang tertinggal jauh dengan mobil lawannya. Namun dalam balapan, skill dari pembalapnya yang menjadi faktor utama. Dengan santainya, Takumi terus menempel mobil di depannya. Di trek lurus, dia tertinggal. Namun di jalan berbelok, dia mempersempit jaraknya. Nakazato sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya, namun dia tidak bisa lepas dari kejaran Takumi. Dan kesempatan Takumi untuk bisa menyalip adalah, pada jalan menikung yang berurutan. Dia mengikuti di belakang, seperti hantu yang tidak mau lepas. Dan kesempatan pun sudah tiba. Mobil Nakazato terlihat melebar, dan memberikan celah. Takumi dengan gesit menyalip lewat jalur dalam, dan memasukkan rodanya pada jalur selokan, sehingga bisa berbelok lebih tajam. Pemenangnya sudah ditentukan. Takumi terus melaju dengan kencang, dan meninggalkan Nakazato jauh di belakang. Ryosuke terkesima dengan skill milik Takumi. Dia ingin menantangnya, untuk balapan selanjutnya. Namun Takumi menolaknya. Dia melakukan ini semata-mata karena disuruh oleh ayahnya saja. Dan hari-hari yang ditunggu sudah datang, yaitu kencan dengan Natsuki di pantai. Dari senyumnya, Natsuki nampak menikmati liburan ini. Takumi yang pendiam pun, makin tersipu malu. Dan akhirnya, mereka berdua pulang dengan wajah bahagia. Bahkan sampai tempat kerja, Takumi masih senyum-senyum sendiri. Ketika sadar, ternyata dia sudah berada di sebuah mobil dengan Itsuki. Ternyata Itsuki dibelikan sebuah mobil, yang mirip dengan milik ayah Takumi. Dia meminta Takumi, untuk melatihnya di jalan belokan gunung. Ketika sedang berlatih, tiba-tiba ada sebuah mobil Lancer Evo putih di belakang, sengaja menabrak Itsuki. Tak cukup sampai di sana, orang itu menghadang mobil Itsuki, yang menyebabkannya mengalami kecelakaan. Takumi sudah hilang kesabaran. Dia mengambil alih kemudi, dan mengejar orang tersebut. Walaupun mobil Itsuki belum disetting dengan baik, namun Takumi masih bisa mengendalikannya.
Itsuki yang baru pertama kali menaiki mobil dengan kecepatan tinggi, ketakutan dan akhirnya pingsan. Pengemudi Lancer Evo tersebut kaget, karena sebuah mobil tua bisa mengejarnya. Karena panik, akhirnya dia menabrak pembatas jalan. Misi pembalasan dari Takumi berjalan dengan lancar. Dan untuk Itsuki, setelah bangun dia terus muntah berkali-kali. Bahkan sampai pagi. Ayah Itsuki tidak memarahi Takumi. Dia malah memujinya, karena bisa mengalahkan sebuah mobil mahal, yang memang dikhususkan untuk balapan. Takumi merasa senang dengan pujian tersebut, sambil memandangi mobil i86 milik ayahnya. Natsuki yang sudah lama tidak bertemu Takumi, tiba-tiba mendatangi rumahnya. Ayahnya merasa senang, karena sudah lama tidak kedatangan seorang tamu wanita di rumahnya. Dia mengetahui bahwa Takumi sangat suka membalap. Seorang paman kenalannya berkata, sangatlah penting bagi seseorang untuk menemukan dunianya sendiri. Namun ketika Takumi bertanya siapakah paman tersebut, Natsuki hanya terdiam. Ketika Takumi tidak sengaja melihat Ryosuke, dia ingin lebih mengetahui mengenai mobilnya, dan bertanya kepadanya. Ryosuke dengan senang hati memberitahukan bagaimana cara setting mobil untuk balapan, kepada Takumi. Ketika dia hendak pulang, sebuah mobil Lancer Evo hitam melihatnya, dan berbalik arah. Pengendara mobil tersebut adalah ketua dari klub mobil yang sama, dengan Lancer Evo putih tempo hari. Aksi kejar-mengejar pun dimulai. Pengendara Lancer Evo hitam tersebut, lebih jago dari lawan-lawan sebelumnya. Takumi sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Namun sangat disayangkan, mobil miliknya mengalami overheat. Mesinnya sudah tidak mampu lagi, dan akhirnya mati. Mobil yang sudah bersamanya sejak kecil, akhirnya sudah sampai batasnya. Ryosuke yang menyusulnya, bersimpati dengan kejadian tersebut. Namun pengemudi Lancer Evo, dengan sombongnya terus merendahkan mobil milik Takumi. Sebelum pergi, orang itu menantang Ryosuke untuk bertanding di lintasan ini lain kali. Mobil i86, kebanggaan dari ayahnya sudah selesai, dan tidak bisa digunakan lagi. Takumi hanya terdiam, dan tidak tahu harus berbuat apa. Baru kali ini dia merasakan kehilangan sesuatu, yang selama ini terus bersamanya. Sekarang ini, sehari-hari Takumi hanya melamun, dan tidak tahu mau melakukan apa. Melihat itu, ayahnya ingin melakukan sesuatu. Dia membawa mobil tersebut ke bengkel kenalan lamanya. Ternyata, selama ini Bunta sudah menyiapkan sebuah mesin baru. Mesin tersebut akan digunakan, apabila sewaktu-waktu mobilnya mengalami kerusakan. Beberapa hari kemudian, Bunta akhirnya memperlihatkan mobil i86 yang sudah dimodifikasinya, kepada Takumi. Ayah Itsuki yang ikut mengetes mobil tersebut bersama Bunta, sampai muntah. Takumi merasa sangat senang, karena melihat mobil itu kembali. Namun ketika mengecek kecepatan maksimalnya, mobil itu lebih lambat dari sebelumnya. Takumi bingung, dengan kemampuan mobilnya sekarang ini. Melihat kebingungan itu, Bunta mencoba memberikan sedikit tips untuk Takumi. Ternyata, RPM dari mesin mobilnya sudah ditingkatkan. Sebelum mencapai RPM 11.000, kemampuan sebenarnya dari mobil itu tidak akan keluar. Dengan kata lain, kecepatan mobil ini sudah ditingkatkan dari mobil sebelumnya. Di lain tempat, Itsuki yang sedang jalan-jalan dengan wanita, tidak sengaja melihat Natsuki. Dia sedang bersama om-om, dan baru saja keluar dari hotel. Itsuki pun sudah bisa menebak, apa yang baru saja mereka lakukan. Ketika sedang berbincang berdua, dia pun memberitahukan hal tersebut kepada Takumi. Namun Takumi tidak percaya, dan mereka berdua akhirnya bertengkar. Takumi pun kepikiran dengan perkataan Itsuki, dan mencoba menghubungi Natsuki, namun tidak tersambung. Dan akhirnya, hari di mana mereka akan bertanding dengan Lancer Evo hitam tersebut, sudah tiba. Ketika perjalanan menuju ke puncak gunung, sekilas Takumi melihat Natsuki di dalam sebuah mobil. Tanpa pikir panjang, dia mengejarnya. Takumi mulai berpikir,
Apa yang dikatakan Itsuki benar adanya. Tibalah waktunya balapan gunung berlangsung. Penonton yang datang, lebih banyak dari sebelumnya. Pemilik mobil Lancer Evo hitam tersebut, dan juga Ryosuke sudah berada di lokasi. Mereka masih menunggu beberapa menit, menunggu Takumi untuk datang. Seperti biasa, ketika datang, Takumi selalu dihina oleh lawannya. Namun, baginya hal tersebut sudah biasa. Seluruh jalan sudah steril. Dan akhirnya, balapan dimulai. Ketiga pembalap memulai startnya dengan lancar. Di urutan pertama adalah Lancer Evo hitam, kemudian barulah Ryosuke dan Takumi. Mereka bertiga memacu kendaraannya dengan cepat, dan tanpa kesalahan. Ketika memasuki area tikungan berurutan, Ryosuke memperlambat mobilnya dan menyerahkan pada Takumi. Mobilnya semakin cepat, dan terus menempel Lancer Evo tersebut. Yang ditunggu Takumi adalah, sebuah celah atau kesalahan dari mobil di depannya. Dan ternyata benar, mobil tersebut kehilangan keseimbangan dan memberikan ruang. Takumi langsung tancap gas, dan memanfaatkan lubang selokan agar bisa menikung dengan sempurna. Begitu juga dengan Ryosuke. Tidak terima dengan itu, Lancer Evo mempercepat lajunya dan menempel ketat mereka. Tiba-tiba ada info, bahwa sebuah mobil warga tidak sengaja masuk ke dalam lintasan. Namun pengendara Evo hitam tersebut tidak menghiraukan infonya. Dia nekat ingin menyalip, dan akhirnya membuatnya mengalami kecelakaan. Evo hitam sudah tidak bisa lanjut balapan. Yang tersisa sekarang adalah, Takumi melawan Ryosuke. Dengan lincah, Takumi melakukan banyak drift di tikungan beruntun. Namun karena Ryosuke sudah mengamati pergerakan Takumi dari awal, dia menemukan sebuah celah dan bisa memanfaatkannya. Namun Takumi tidak panik. Selama ini dia selalu mengawali balapan dari belakang. Oleh karena itu, lebih mudah bagi dia untuk menyalip, daripada di posisi satu dan mempertahankannya. Dia terus mendekati dan menempel ketat Ryosuke. Penentuannya adalah di dua tikungan terakhir. Ryosuke yang sudah terlalu memaksimalkan mobilnya dari awal, akhirnya kehilangan sedikit keseimbangan. Memanfaatkan celah yang sudah ditunggu, Takumi menyalip dari sisi dalam. Dan di tikungan terakhir, Takumi berhasil menduduki posisi pertama. Tidak ada yang menyangka, sebuah mobil tua berhasil mengalahkan beberapa mobil balap kelas atas. Setelah selesai, Ryosuke berencana membuat tim balap baru, dan mengajak Takumi untuk bergabung. Namun seperti biasa, Takumi tidak memberikan jawaban. Di otaknya, dia masih memikirkan Natsuki. Namun sudah tidak dapat dirahasiakan lagi, akhirnya Takumi melihat kenyataan itu di depan matanya. Sekarang semuanya sudah jelas, bahwa Natsuki sudah membohonginya selama ini. Takumi merasakan sedihnya dikhianati. Namun berkat hal itu, akhirnya dia membuka matanya. Sekarang dia harus fokus untuk menemukan dunianya sendiri, yaitu dunia balap mobil. Dan cerita pun selesai sampai di sini. Setiap orang memiliki dunianya masing-masing. Temukanlah duniamu, dan bekerja keraslah untuk memperoleh apa yang kamu inginkan. Niscaya, hidupmu akan menjadi lebih berwarna. Semoga penonton sekalian menikmatinya, dan tak lupa bantuannya untuk komen, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.